Baik, hadirin undangan, penonton dan pecinta seni yang berbahagia. Selanjutnya akan kita saksikan penampilan Sekegong Kebiar Sanggar Seni Manik Manggis, Banjar Dinas Bangkal, Desa Atiga Kelok, Kecamatan Manggis, Duta Kabupaten Karangasem, dengan mempersembahkan tabuh kreasi Banyuning Panita. Banyuning Panita merupakan salah satu tabuh kreasi yang digarap pada tahun 2019, yang mana karya ini sudah pernah dipentaskan pada ajang Pesta Kesenian Bali tahun 2019 yang bertemakan Bayu Permanis. Karya ini diaransemen kembali oleh penata guna untuk memaksimalkan pada sajian komposisi tabuh kreasi ini. Banyuning Panita yang memiliki arti sebuah kekuatan dari seorang wanita, di mana wanita sangat berperan bagi kehidupan di bumi ini. Karya ini kembali disajikan oleh Sanggar Seni Manik Manggis sebagai Duta Kung Kebiar Wanita Kabupaten Karangasem. Dengan penasehat Bupati Karangasem, penanggung jawab Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem dan Bendesa Adat Angan Telu, Koordinator Dek Saulin, Penata Tabuh Dek Saulin, Pembina Pande Budiarta, Putu Arianta, Gede Windu, Aditya Wiradarma, dan Agus Saputra. Sponsor Gria Taman Toya Malat, Wanen Bali. Hadirin penonton dan pecinta seni yang berbahagia, inilah tabuh kreasi Banyuning Panita, persembahan Duta Kabupaten Karangasem. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.